Iya. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pendatang, para peserta webinar serentak Provinsi Banten khususnya, dan guru-guru hebat seluruh Indonesia. Saya Citra Dewi Nurlela Agni, penggerak komunitas Bergerma Provinsi Banten, yang akan menjadi tuan rumah pada acara hari ini. Dan kami sangat senang bisa memiliki kehadiran setiap peserta webinar ini bergerak bersama PMM merayakan Merdeka Belajar. Hari ini kita memasuki hari pertama rangkaian webinar yang akan berlangsung pada tanggal 27 sampai 29 November 2023. Tema kami bergerak bersama PMM merayakan Merdeka Belajar. Akan membuka ruang diskusi kita dan menginspirasi bersama para pemateri yang luar biasa. Yang pertama adalah keynote speaker kita, Bapak Kepala BGP Banten, Bapak Dr. Sugito Adi Warsito, MPD OR, yang akan diwakilkan oleh Bapak Agus, yang akan memberikan wawasan yang sangat menginspirasi. Dan untuk pertama kalinya, saya persilakan untuk Bapak Agus untuk memberikan pengarahan atau pandangan bagi rekan-rekan guru kita yang hebat ini dengan bergabung di acara webinar kita pada hari ini. Dipersilakan Bapak Agus. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allahirrabbi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang kalau di luar sih sebenarnya sedang mendung ini. Tapi kalau dilihat di ruang Zoom meeting ini cerah gitu kan. Jadi mudah-mudahan cerahnya di luar Zoom meeting ini tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk tetap belajar, kemudian untuk tetap kita mengembangkan kompetensi kita. Pertama-tama kami dari BGP mengucapkan permohonan maaf karena pada hari ini seyogianya Bapak Kepala itu akan memberikan sambutan sekaligus memberikan arahan dan materi terkait dengan pertemuan ini. Tapi pada saat ini beliau sepertinya sedang perjalanan dari Manado pulang ke Jakarta. Terkait dengan ada kegiatan di Manado yang dari kemarin diikuti oleh beliau. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap kegiatan ini, tentunya kami di BGP Banten sangat mengapresiasi atas kegiatan-kegiatan seperti ini yang tidak mengenal lelah. Padahal Bapak Ibu sepertinya ini sedang kerja keras betul di akhir semester ganjil ini, gitu kan? Nah, tapi Bapak Ibu sepertinya memang roda terus berputar, kebijakan-kebijakan terus berjalan, sehingga apa yang Bapak Ibu gagas hari ini adalah bagian dari merespon proaktif, langkah proaktif terhadap perubahan-perubahan kebijakan, terhadap perkembangan-perkembangan kebijakan yang ada saat ini. Nah, beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan, di tahun 2022 ketika BGP dan BBGP, Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak berdiri, maka saat itu ada tiga program besar yang dititipkan kepada BGP dan BBGP, yaitu terkait dengan program sekolah penggerak, kemudian program guru penggerak, dan implementasi kurikulum merdeka. Dan itu terus berjalan, dan itu terus berjalan dengan segala macam program-programnya. Nah, masuk di tahun 2023, di pertengahan 2023, kementerian yang dalam hal ini di Dirjen GTK melahirkan satu kebijakan baru terkait dengan model kompetensi. Nah, apa itu model kompetensi? Adalah satu gambaran terkait dengan bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap
yang tergambar secara teknis dari seorang guru. Nah, ini adalah satu hal baru dan ini ternyata menggulirkan satu program baru yang ini akan terus membesar program ini, yaitu terkait dengan apa? Peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Nah, karena Bapak Ibu, saat ini memang kompetensi itu menjadi sesuatu yang sedang menjadi fokus kami di BGP, khususnya BGP Banten, karena kalau kita melihat, mungkin nanti Bapak Ibu bisa browsing, gitu kan, cari-cari terkait dengan model kompetensi per Dirjen GTK nomor 2626, itu adalah satu terobosan baru di mana cita-citanya ingin menyelaraskan antara karir guru dengan kompetensinya. Kalau di dalam guru PNS, gitu kan, guru PNS itu kan ada jenjang jabatan guru ahli pertama, guru ahli muda, guru ahli madya, dan guru ahli utama. Nah, begitupun di beberapa sekolah swasta pun ada penyesuaian-penyesuaian itu, ada jenjang karirnya. Nah, semangat dari Perdijen 2626 ini yang lahir pada tahun 2023 adalah ingin menyelaraskan antara jenjang karir pada jabatan dengan kompetensinya. Oke. Nah, seperti apa gambarannya? Kalau di dalam Perdijen itu ada empat kompetensi. Kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, yang menarik adalah kalau di dalam standar nasional pendidikan terkait dengan kompetensi guru, itu adalah masih sangat umum. Kita belum bisa melihat bagaimana perbedaan antar setiap guru, bagaimana perbedaan antar setiap jenjang jabatan. Apakah ini terlihat atau tidak? Nah, kemudian ini dikembangkan dalam Perdirjen 2626 ini. Jadi di dalam 2626 ini, dari setiap kompetensi yang empat tadi itu dikembangkan menjadi 12 sub 12 indikator. Jadi setiap kompetensi ada tiga indikator dan kemudian dipecah lagi menjadi 41 sub indikator. Nah, apa yang menariknya Bapak Ibu? Nah, setiap sub indikator yang menjadi kompetensi Bapak Ibu guru, ini dibagi menjadi 5 level. Level pertama adalah level bagi guru, bukan, level bagi calon guru yang saat ini adik-adik kita sedang menempuh PPG Prajab. Oke, maka guru-guru yang calon guru yang sekarang sedang menempuh PPG Prajab itu harus memenuhi kompetensi pada level 1 dari 41 sub indikator ini. Bagaimana dengan guru-guru yang sudah menjabat? Maka itu dikembangkan menjadi level 2, 3, 4, dan 5. Nah, secara umum apa perbedaannya? Nanti mungkin ini akan terkait dengan apa yang akan dibahas hari ini. Dibahasnya terkait dengan salah satu fasilitas baru di dalam PMM. Ini kaitannya dengan ini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam untuk guru yang sudah menjabat, pertama ada level 2. Apa itu level 2? Adalah level yang jika disetarakan dengan PMS adalah jenjang kompetensi untuk guru yang mempunyai jabatan guru ahli pertama. Oke. Atau 3A, 3B. Nanti kan swasta biasanya menyesuaikan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, apa kompetensi yang harus dimiliki oleh pada guru jenjang ahli pertama? Adalah guru yang harus mampu menerapkan. Artinya, menerapkan dengan benar sesuai dengan bidang tugasnya. Oke. Dari 41 sub indikator tadi, guru itu harus mampu menerapkannya dengan benar sesuai dengan bidang tugas yang diampunya. Oke. Kemudian, bagaimana dengan level 3? Nah, level 3 adalah level kompetensi yang bersesuaian dengan jenjang jabatan guru ahli muda. Nah, apa kemudian perbedaannya? Guru ahli muda ini kompetensinya adalah guru yang harus mampu melakukan refleksi, melakukan upaya-upaya perbaikan
sesuai dengan bidang tugasnya. Oke, jadi kalau ahli pertama itu mampu melaksanakan dengan baik, maka guru ahli muda itu mampu melakukan perbaikan-perbaikan. Tentunya upaya perbaikan itu kan biasanya dilakukan dengan PTK. Penelitian tindakan kelas secara bentuk formalnya. Nah, kemudian apakah kemudian dibebani dengan guru lainnya? Tidak. Jadi guru ahli muda, dia melakukan perbaikan untuk kepentingan tugasnya dia. Tugas guru bersangkutan. Oke. Nah, bagaimana dengan level 4? Oke, level 4 adalah guru ahli madya. Nah, guru ahli madya ini sudah diberi beban tambahan, tidak hanya untuk dirinya. Oke. Tetapi bagaimana dia bertanggung jawab terhadap guru yang lainnya? Nah, apa tanggung jawab yang harus diberikan? Yaitu guru tersebut harus membuat praktek baik, harus berkolaborasi, berbagi praktek baik. Jadi, bentuk dari biasanya kan guru ahli madya itu sebutlah guru senior. Maka sebagai sebuah penghargaan terhadap keseniorannya itu, maka guru ahli madya itu harus menjadi yang pembimbing. Oke. Tapi dalam bentuk apa? Praktek baiknya. Jadi hasil mengajar praktek-praktek baik itu harus dibagi dengan yang lainnya. Bukan hanya dimiliki oleh sendiri. Nah, dan yang terakhir, level 5, adalah yang setara dengan guru ahli utama, adalah guru yang harus mampu membimbing. Jadi sebenarnya yang menjadi tauladan, kemudian menjadi sumber ilmu bagi guru-guru di sekitarnya adalah guru ahli utama secara jabatan dan kompetensinya. Tidak kemudian terjadi adalah kebalikannya. Semakin senior, ya itu mah terserah yang muda saja. Tidak seperti itu. Justru harapan dari Perdijen 2626 dengan terkait dengan model kompetensi adalah adanya kesesuaian antara ketika naiknya jenjang jabatan, maka kompetensi dan tanggung jawabnya pun bertambah. Tidak kemudian seperti kurva normal. Semakin senior, justru tanggung jawab dan bebannya semakin berkurang. Seperti itu kurva normal ya. Jadi biasanya yang punya beban berat untuk apa namanya? Peningkatan mutu di sekolah biasanya guru-guru muda nih. Iya kan? Bapak Ibu merasakan sendiri gitu kan. Nah, tapi dengan jenjang jabat dengan model kompetensi ini harapannya bahwa guru itu mempunyai kompetensi dan beban tanggung jawab yang setara dengan jenjang jabatannya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu salah satu yang menjadi alasan pertimbangan kenapa muncul platform baru, bukan platform, fasilitas baru, yaitu refleksi kompetensi. Nah, refleksi kompetensi ini tujuannya adalah untuk menjaring sejauh mana sebenarnya kompetensi kita bersesuaian dengan model kompetensi ini. Oke. Jadi kata kuncinya refleksi kompetensi ini adalah evaluasi diri. Gitu. Bukan biasa pada mungkin tahun 2015 untuk melihat kompetensi guru itu kan dengan UKG. Oke, diberikan penilaian dengan soal-soal objektif. Nah, saat ini yang baru dilakukan adalah bagaimana guru melakukan introspeksi, melakukan refleksi. Oke, sejauh mana sih sebenarnya kompetensi yang sudah dilakukan, dilakukan ya, oke. Karena Bapak Ibu kan sudah menjabat, gitu kan? Kalau dipahami itu sebenarnya bagi adik-adik kita yang sekarang menempuh PPG Prajab itu adalah memahami. Tapi kalau sudah menjabat, maka bukan lagi memahami, itu sudah melaksanakan, melakukan refleksi, perbaikan, melakukan berbagi praktek baik dan membimbingnya lainnya. Nah, apakah jabatan yang kita miliki saat ini bersesuaian nggak dengan kompetensinya? Dan pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul di dalam refleksi kompetensi. Nah, apa outputnya? Outputnya adalah kita akan mengetahui
sejauh mana kompetensi kita ini bersesuaian dengan jenjang jabatan. Makanya di dalam refleksi kompetensi itu kan akan diminta untuk apakah jenjang jabatannya sesuai atau tidak kan? Ada edit itu dulu kan? Maksudnya apa? Karena ini kita ingin mencoba apakah kompetensi kita itu fit nggak dengan jenjang jabatannya. Sehingga nanti outputnya adalah, mungkin nanti secara teknis akan dijelaskan oleh teman-teman di sini, apakah terjadi gap kompetensi nggak? Oke, indeksnya berapa? Indeks gapnya itu. Oke. Nah, kalau ternyata hasil refleksi kompetensi adalah saya sebagai guru ahli muda, ternyata hasil refleksinya adalah ternyata level 3, artinya kita sudah sesuai. Nah, bagaimana kalau ternyata kita adalah guru ahli pertama, kita masih CPNS gitu ya, atau P3K yang baru masuk, tapi kemudian hasil refleksi kita, karena kita terbiasa berbagi praktek baik dalam segala hal, maka akan terjadi yang namanya surplus kompetensi. Maka akan ada plus. Mungkin kalau untuk guru-guru yang seperti itu, terdapat kelebihan kompetensi. Karena secara refleksi, dia akan berada di level 5. Kalau terbiasa, level 4, mohon maaf. Kalau terbiasa berbagi praktek, baik. Kan di Al-Azhar kan sudah mulai ya, guru-guru dipaksa untuk berbagi praktek baik. Sebenarnya itu bagian dari level 4, sebenarnya berbagi praktek baik itu. Gitu kan. Nah, mungkin ini perlu perlu menjadi pemikiran juga untuk sekolah-sekolah lain bahwa guru sekarang ya harus dipaksa untuk berbagi. Tidak musim lagi kita pinter sendiri, baik sendiri gitu kan. Sudah nggak musim seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika kita sudah mendapatkan refleksi, kemudian ternyata kita guru ahli madya misalkan. Hasil refleksi, ternyata kita mengajarnya cukup baik buat diri sendiri. Kalau baik buat diri sendiri, kemudian kita ternyata hanya bisa memperbaiki untuk kebutuhan kita sendiri, maka itu kan secara kompetensi level 3. Padahal kita level madya. Artinya ada kesenjangan kompetensi satu dia hutangnya. Nah, berarti dia ada gap satu. Dan itulah minus indeksnya. Nah, bagaimana dengan hal seperti ini? Nah, saat ini, Bapak Ibu, ketika kita sudah mengetahui berapa kompetensinya dan ada gap atau tidak, maka yang direkomendasikan adalah Bapak Ibu dengan guru yang lainnya itu meminta semacam diskusi dengan kepala sekolah untuk membuat apa program peningkatan kompetensi. Artinya sekarang untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu tidak hanya bersumber dari rapor pendidikan. Kayak itu sudah ada juga kan? Jadi peningkatan kompetensi berdasarkan rapor pendidikan. Nah, nanti bisa ditambah lagi dengan apa hasil refleksi kompetensi ini. Artinya punya dua data nih. Sehingga manakala sekolah akan mengembangkan berbagai macam program peningkatan kompetensi sudah punya dua data yang bisa digunakan. Satu, berbasis pada rapor pendidikan capaian literasi numerasi. Dan yang kedua, berdasarkan hasil refleksi diri kita. Nah, cuma ada kata kunci di sini. Jangan kita kemudian membagus-baguskan atau menjelek-jelekan. Apa adanya saja. Kalau kita terbiasa dengan berbagi praktek baik, terbiasa dengan kemudian kita mengajar dengan di dalam kombel segala macam, maka tuangkan di sana. Sesuai dengan apa pilihan jawaban yang ada di dalam refleksi kompetensi. Oke. Jadi itu nanti outputnya adalah Bapak Ibu akan membuat semacam rencana pengembangan kompetensi diri. Dan itu nanti harus diobrolkan dengan kepala sekolah. Itu dari sisi bagaimana kita setelah melakukan refleksi dan kemudian ada program di sekolah. Nah, bagaimana tugas BGP nih? Nah, dan Kemdikbud. Oke, ini yang menarik nih sekarang nih sebenarnya. Yang menjadi PR besar bagi kami adalah jadi saat ini sebagai turunan apa kemudian respon kami yang dilakukan oleh kami adalah ada Perdijen 4141. Nah, ini yang sekarang cukup berat bagi kami di BGP. Yaitu apa? Terkait dengan pedoman peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan. Jadi pedoman PKB. Jadi kalau tadi 2626 itu adalah acuan untuk terkait dengan kompetensi guru, maka 4141 adalah bagaimana pengembangan kompetensinya. Oke.
Nah, salah satunya tugas kami di BGP adalah menyiapkan berbagai macam menu, menu pelatihan, menu pengembangan kompetensi Bapak Ibu guru. Jadi nanti ada yang dikembangkan oleh BGP, ada yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal GTK di pusat. Jadi memang saat ini fokus kami adalah bagaimana kita menyiapkan berbagai macam bentuk model peningkatan kompetensi. Oke. Nah, kami di BGP ini sedang melakukan beberapa piloting peningkatan kompetensi. Nah, yang kemarin kami di bulan Mei ya, Mei sampai dengan Agustus, kita melakukan semacam piloting di Tangsel itu dengan kemitraan sekolah dalam literasi numerasi. Kemudian di Kabupaten Lebak kita melakukan penerapan. Nah, saat ini mungkin Pak Arizal belum tahu nih. Saat ini kita melakukan semacam redesign dari literasi numerasi ini. Kalau tadi mitra serasi dan rapi serasi, nah nanti apa itu mitra, apa itu rapi, tanya ke Pak Arizal. Jadi rapi dan mitra serasi ini kami sekarang melakukan redesign. Untuk apa? Karena di dalam Perdijen 2626 model kompetensi itu ada satu sub indikator yaitu 434. Yaitu apa 434 itu? Yaitu terkait dengan pembelajaran yang efektif untuk capaian literasi dan numerasi. Jadi literasi dan numerasi menjadi kompetensi khusus gitu. Oke. Nah, apa yang kami lakukan? Kami sekarang meredesain pelatihan literasi numerasi yang ada di Mitra dan Rapi Serasi itu menjadi model pengembangan kompetensi individual bagi guru level 2. Penerapan dulu. Oke, penerapan dulu. Kemudian apa yang dilakukan di sana adalah bahwa guru yang mengikuti pelatihan itu harus mampu outputnya adalah mampu menerapkan untuk pembelajaran di kelasnya. Oke, itu menggunakan pola in on in dan lumayan kayaknya Fabrius ya. Iya, Chris. Sambil di ini diingetin sampai mana tadi ngomongnya. In on in literasi numerasi. Terputus ya, terputus ya. Iya, Bapak. Lanjut, Pak. Bagus in banget on tuh in. Pak, pada diam gambarnya. Oke, saya lanjut ya. Ya, siap, Pak. Silakan. Sekarang gimana suaranya? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Nah, jadi redesign yang kami lakukan adalah kami mencoba mengembangkan pengembangan kompetensi berkelanjutan untuk subindikator 434 terkait dengan pembelajaran efektif untuk capaian literasi dan numerasi. Nah, ini kok raiso gede piye le? Nah, kita pelatihannya itu lumayan panjang, sekitar kurang lebih 78 jam. Jadi ada polanya in on in. Jadi in pertama itu Bapak Ibu guru melakukan pelatihan biasa, kemudian dia ada tanggung jawab, kemudian on, dan in ini saat ini saya sedang ada kegiatan in juga nih sekarang in 2, yaitu apa? Untuk Bapak Ibu guru yang sudah melakukan on itu harus semacam ujian ya, ujian presentasi untuk menentukan apakah yang bersangkutan lulus tidak dari level 2 di sub indikator 434 gitu. Nah, itu adalah untuk yang literasi numerasi. Nah, ini Pak Rizal yang kita cukup senang nih gitu kan. Hasil kita di awal itu mengembangkan ini ternyata apa yang dilakukan oleh Banten itu apa ya? Diapresiasi nih, diapresiasi sehingga kami tim literasi numerasi kami itu ada waktu itu Sumatera Barat gitu kan. Kemudian saat ini sedang di Ternate. Kita mengadvokasi membantu pelatihan literasi numerasi di Maluku Utara, kemudian di Sulawesi Barat, gitu kan, kemudian di Maluku, gitu kan. Pada akhirnya tim literasi numerasi kita harus terbang kemana-mana, gitu kan. Karena apa? Karena ternyata apa yang kami kembangkan ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Perdirjen, gitu kan. Jadi kami dapat, jadi semacam apa ya? Karena kita secara SDM, alhamdulillah
mumpuni lah. Mumpuni cukup secara jumlah banyak gitu kan, banyak bidai suara dari PM4TK Penjas, BK, PM4TK Bahasa, ya emang gudangnya lah gitu kan. Nah, Bapak Ibu, kemudian apa yang saat ini selain literasi numerasi dalam waktu dekat gitu kan? Memang ini ada kita apa ya? Dikejar waktu ya, dikejar waktu untuk cepat mengembangkan bahan-bahan. Kita akan mulai piloting untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, BK, Penjas dan media. Itu kita akan mulai untuk jenjang bahasa Inggris itu untuk jenjang SMP. Kemudian bahasa Indonesia untuk jenjang SMP juga, BK untuk SMP dan SMA. Dan insya Allah mungkin kita akan melaksanakan di tanggal 12. 12 Desember. Ini memang kita sangat-sangat bekerjaan sekali karena memang kita, karena di dalam Perdijen 4141 itu Banten ditugaskan untuk mengembangkan model-model peningkatan kompetensi untuk ranah bahasa, ranah PJOK, ranah BK, dan itu harus digunakan tidak hanya untuk di Banten, untuk nasional gitu kan. Jadi makanya kita harus kejar-kejaran gitu kan. Segera sebelum provinsi lain merasakan, ya teman-teman di Banten harus tahu dulu gitu kan, harus merasakan dulu apa yang kita buat ini. Oke, Bapak Ibu, akhirnya mungkin sebagai sebuah apresiasi kami ucapkan terima kasih Pak teman-teman semua, karena salah satu yang menjadi tugas kami adalah bagaimana refleksi kompetensi ini bisa digunakan secara maksimal. Oke. Karena itu yang akan menjadi salah satu patokan bagi kami di tahun depan, itu kami harus gaspol untuk pengembangan kompetensi guru. Jadi kalau yang selama ini yang selalu mendapatkan jatah premium itu, tiket premium itu adalah PGP, CGP, kemudian PSP. Nah, sekarang bagaimana dengan guru yang lain? Bahwa guru di Banten itu 122 ribu. Sedangkan guru penggerak itu hanya berapa kan yang mendapatkan kesempatan. Nah, program-program yang kami kembangkan ini salah satunya adalah bahwa kita punya PR yang besar, 122 ribu mau diapakan nih kompetensinya. Nah, salah satu yang menjadi input bagi kami adalah Bapak Ibu mengisi refleksi kompetensi. Nah, untuk itu kami sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman sudah mensosialisasikan, kemudian sekaligus mungkin nanti mudah-mudahan jangan hanya sosialisasi, tapi langsung aja mengisi refleksi kompetensi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu miliki, tidak perlu mengada-ngada. Kalau memang ya kurang, ya akui saja kita kurang gitu kan. Kalau memang kita tidak pernah melakukan berbagi praktek baik, ya jangan ngaku-ngaku berbagi praktek baik gitu. Kalau memang kita mengajar tidak melakukan refleksi, tidak melakukan perbaikan, yang penting kita ngajar saja, ya udah akui saja bahwa kita baru hanya bisa mengajar baik tanpa melihat ini sudah baik atau tidak gitu kan. Ya, mungkin itu Bapak Ibu dari kami, dari BGP. Kami ucapkan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat dan melihat terus memanfaatkan fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar. Mungkin itu Pak Arizal, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Agus. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, adakah yang ingin bertanya? Saya kasih dua kesempatan yang ingin bertanya kepada Bapak. Kepada Pak Agus, silakan. Oke, silakan. Jika ada yang bertanya. Bapak Kota Tangerang kayaknya belum dan nih Pak. Untuk Kota Tangerang itu kami akan laksanakan di Mapol, kemapelan ya tanggal 12 nanti besok insya Allah. Iya ada gilirannya ya. Ada. Karena ya, kalau Tangerang ya. Tuh kalau literasi numerasinya udah bagus. Secara umum ya, secara umum. Oke, di sini ada Bu Lutfi Rama Sinta yang sudah lesen. Silakan Bu Lutfi ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Citra yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini tentunya materinya sangat menarik sekali ya. Memang saya juga salah satu guru yang memang belajar mengisi terus PMM gitu, salah satunya. Ketika saya sempat membuka refleksi kompetensi diri. Ternyata saat ini halaman baru tersedia untuk guru PNS. Mohon ditunggu. Nah, sementara saya ini kan hanya
baru ya, baru guru P3K, dan bagaimana, apakah guru P3K bisa mengisi atau bagaimana, mohon penjelasannya. Saya sempat membuka sih, maksudnya ini refleksi tentang apa ya, oh tapi hanya untuk PNS aja yang P3K-nya belum bisa. Itu bagaimana, Bapak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi langsung wabarakatuh. dijawab atau bagaimana, Pak? Tunggu satu lagi. Itu kayaknya nanti kita sambil bahas di sesi yang Oh, setelah nanti ini. kita Yang skill apa ya. itu? Oke. Itu sama Pak Rizal nanti tuh. Oke, siap. Ditunggu ya, Bu Lutfi. Oke, pertanyaan kedua, silakan. Pertanyaan kedua, silakan resen. Oke, sepertinya sudah tidak sabar, Pak, ingin mengetahui nih materi. Oh, di situ ada. Oh, iya. Yeah. Halo, Ibu Siti. Kumaha damang, Ibu Siti Daryana. Ya, siap, Bu Siti. Silakan, ingin bertanya. Masih di mute, Ibu? Iya, silakan, Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak terkait dengan ada fitur baru ya di PMM tentang refleksi kompetensi. Saya udah mencoba ngisi tiga kompetensi apa ya? Tiga, kalau nggak salah baru tiga kompetensi. Kebetulan saya golongan 3D sekarang 3D. Di situ kan ada batas maksimal minimal itu 3 ya apa itu levelnya gitu. Nah, kebetulan saya yang kompetensi apa dia itu aduh lupa. Ada salah satu yang dinilai itu di bawah 3 justru ya. Karena emang di situ masalah tentang banyaknya tuh pertanyaan tentang masalah anak berkebutuhan khusus gitu. Anak ABK ya, di situ banyak pertanyaan tentang masalah anak ABK. Nah, saya ngisi apa adanya gitu. Pertanyaan saya, nanti saya bisa memperbaiki tidak Pak untuk supaya nanti levelnya bisa meningkat lagi. Di situ kayaknya ada apa ya? Ada rekomendasi harus melakukan pelatihan-pelatihan di situ. Cuma belum saya lihat karena sibuk dengan kegiatan di sekolah dan persiapan panen raya ya. Jadi saya belum sempat tengok lagi gitu. Itu pertanyaan saya, Bapak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin nanti secara teknis oleh Pak Rizal dan teman-teman ya. Iya. Oke, okay, ya pasti Bu. Ya, yang penting gini Bu. Tadi betul apa yang tadi saya katakan bahwa Ibu kan media Bu ya. Iya, betul, Bapak. Ibu ahli media. Kemudian tadi ada pada salah satu subindikator yang bisa terkait dengan siswa berkebutuhan khusus, gitu kan ya. Ibu Iya. mendapatkan bahwa ternyata Ibu di bawah levelnya, gitu kan ya. Dan Iya. memang, gitu kan, pasti akan ada rekomendasi apa belajar-belajar atau pelatihan-pelatihan apa atau peningkatan kompetensi apa yang dibutuhkan oleh Ibu, gitu. Nah, target dari refleksi kompetensi memang itu. Apa yang Ibu lakukan adalah memang itu yang diharapkan. Kita mengisi apa adanya, gitu. Tidak perlu kemudian mengadakan kalau memang tidak pernah ya kenapa harus dipernah-pernahkan jangan mengulang sejarah EDS gitu kan. Ini kan untuk kepentingan kita sambil kita menunggu menu-menu terkait dengan peningkatan kompetensi gitu ya. Kalau tadi kan yang ibu itu sepertinya terkait dengan kompetensi pedagogik gitu Iya, kan, betul, betul. Pedagogik, kompetensi betul. pedagogik gitu kan, ada karena ada salah satu subindikatornya itu terkait dengan layanan pendidikan khusus untuk anak Betul. berkebutuhan khusus gitu kan. Nah, kalau di sekolah-sekolah swasta itu biasa ada anak ABK di dalam kelas itu biasa sekolah atau sekolah-sekolah inklusi. Tapi untuk sekolah-sekolah yang bukan inklusi, pastinya itu tidak akan pernah melakukan itu gitu. Karena yang ditanya di dalam pertanyaan di refleksi itu bukan paham atau tidak, tapi kita melakukan atau tidak gitu. Oh, Bapak. Ya, gitu. Nah, makanya PR Ibu berarti
kalaupun di sekolah itu tidak ada anak yang inklusi, ABK, bukan berarti tidak ada perbedaan di sekolah kita, di siswa kita. Karena siswa kita sekarang dengan kurikulum mereka kan ada pembelajaran terdiferensiasi. Tuh. Bukankah setiap anak itu adalah punya kekhususan? Gitu. Nah, salah satu yang menjadi apa materi atau peningkatan kompetensi yang perlu ibu gali jika sum indikator itu adalah bagaimana ibu memahami keberagaman peserta karena pada prinsipnya setiap anak itu berbeda. Itu kira-kira salah satunya Bu ya. Iya, terima kasih, Bapak. Sama-sama Ibu. Ya, bagaimana Ibu Siti sudah terjelaskan oleh Pak Agus? Sudah, Ibu. Ya, oke, okay, jadi Ya. di apa adanya ya. Pas Oke. kompetensi sosial saya 5 gitu malahnya lewat. Karena banyak yang sering saya lakukan itu semua kayak udah dilakukan itu. Pasti pada kau aduh, aku bodoh banget nih. Enggak, Ibu. Ya, maksudnya kelasnya di situ gimana ya? Emang di kelas saya juga ada anak berkebutuhan khusus, dalam arti cuma tidak parah ya, semil lah, dalam arti dalam membaca itu agak kurang. Tapi itu tiap hari itu saya kasih pelayanan anak ini khusus duduknya di depan dekat guru. Jadi ada bimbingan khusus tiap hari gitu, Pak. Jadi per level gitu. Oh, anak ini udah bisa udah mengenal suku kata. Oke. Ya. Kalau dilihat di ibu level madya itu, kekurangan ibu adalah berbagi praktek baik. Gitu. Karena kalau tadi deskripsi ibu adalah ibu sudah melakukan sesuatu dengan keberagaman ada anak ABK di kelas. Tapi tuntutan jabatan ibu adalah berbagi praktek baik sebenarnya. Gitu ya. Betul, Pak. Siap. Mau berbaginya bingung, Pak. Orang belum melakukan kan itu, Pak. Ya. Insya Allah ke depan. Siap, Ibu. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu Guru, mohon maaf yang masih mengantri bertanya. Bisa nanti kita lakukan pertanyaan, tanya jawab di sesi berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya nih, coba saya ingin tes nih, tes konsentrasi. Bisa diketik angka 1 untuk yang masih semangat banget. Angka 2 yang sudah mulai mengantuk karena di jam rawan. Silakan Bapak Ibu diketik di kolom chatnya. Oh, Bu Suryana sudah mengantuk. Boleh sambil ngopi-ngopi, sambil santai. Kita di sini berbincang dengan para narasumber dan keynote speaker kita, Pak Agus dari PGP Banten. Oke, masih Bu banyak yang Citra, semangat. mungkin Iya, Bu. saya mohon izin. Ini kan sedang kegiatan nih, mau membuka kegiatan di Oh sini iya, di terima tempat kasih TKI. Bapak. Karena Terima kasih banyak ya selalu Bapak mohon maaf, sudah selalu kita ya. tidak bisa sampai sampai selesai. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, bangga Bapak Ibu. Mohon izin keluar Bapak Ibu. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Sukses Bapak Ibu Oke, semua. terima kasih banyak. Mohon maaf Pak Rizal, izin saya keluar. Ya, terima kasih banyak Pak Agus. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, biar seru lagi nih. Saya ingin memberikan linguisis pengetahuan Bapak Ibu tentang PMM. Nah, di sini siapa yang mendapatkan juara 1 ada souvenir menarik dari kami. Akan saya share linguisisnya. Silakan Ibu Bapak untuk bergabung di kuisis kita nih pada siang hari ini biar nggak ngantuk ya. Oke, Bapak Ibu silakan bergabung. Sudah saya share linguistiknya di kolom chat. Silakan bergabung. Siapa yang akan beruntung nih mendapatkan souvenir dari kami? Wah, keren. Sudah 18. Lanjut. Halo, Bu Puspita dari Sumatera Utara nih.
Oke, 34 peserta. Serta kita bukan hanya dari Provinsi Banten aja nih Pak Rizal ya. Sudah sampai ke seluruh Indonesia nih, ada dari Pemalang, dari Jawa Timur juga ada, dari Sumatera Utara Matra juga tadi ada. ada. Nanti bisa cek-cek asal daerahnya ya, Pak. Udah ya. Karena peserta di WhatsApp grup kita sudah mencapai 160-an nih. Sekarang berapa nih kita lihat. Yang belum join di grup juga boleh ya. Oh, belum kita share nih linknya. Sudah banyak yang bergabung juga nih, Pak. Ya. Oke, sudah sampai 51. Silakan yang ingin bergabung masih kita terima. Oke, kita mulai aja ya, Pak. Kita mulai 53 peserta. Adakah yang ingin bergabung lagi? Oke. Masih lanjut nih. Masih banyak. 56 peserta. Oke, di 60 kita lanjut ya. Oh, sudah lewat. Oke, kita mulai. Oke, Pak Ibu. Siap-siap. Thank you.
Sriwartini. Bu Jeli bisa Wah. nanti menghubungi admin di grup Yang ya. pertama siapa nih? Bu Jeli, Pak. Bu Jeli. Bu Ini Jeli. ada Wah, ya. Bu Jeli dari mana nih Bu Jeli nih? Ada Coba nggak? boleh Coba resensi di... dikit. Ada Bu Jeli, ada Bu Eni Handayani, ada Bu Sriwartini. Bu Nah, gimana nih, Jeli. Pak? JLI. Bu Jeli, kita lihat. Ya, kita stop ya. Kita lihat nih, kita coba mana suaranya Bu Jeli. Halo Bu Jeli. Assalamualaikum Bu Citra, Masya Allah. Waalaikumsalam. Mana Bu Jeli nih, Pak? Wah, mana Bu Bu Jeli ini? Citra, buka buka. Ah, kan. Selamat Bu Jeli. Oh ya, Assalamualaikum. Gak nyangka. Deg-degan. Untuk alamat pengiriman Pak Rizal, Bu Jeli yang mendapatkan sopan kita kali ini. Oke, mau lagi kuisnya? Pas siapa ini? Terus kuisnya. Oke. Wah, Pak Rizal ada yang minta sampai 1 sampai 10 1 sampai dengan 10 besar nih, Pak, souvenirnya. Pak Rizal gimana? Disambi masak sampai matiin kompor nih. Waduh. Disambi Oke. itu padahal ya. Besok ya hari kedua masih ada kuis-kuisnya, masih ada Nggak ada, nanti hari keduanya nanti ada ini lagi. souvenir lagi. Oke, selamat untuk sesi pertama ini, Bu Jeli. Dari Kota Tangerang kah, Bu Jeli? Iya, benar. Oh, the one and only, Bu Jeli. Oke. Mana sih? Mana mana. Oke, baik. Bapak Ibu guru hebat. Tak terasa nih waktu terus-terus berjalan kita. Ini langsung ke kita, yaitu pemaparan dari para pemateri-pemateri hebat. Ambe, Bu Muryani yang akan mengupas tuntas mengenai apa namanya fitur-fitur baru di platform Merdeka Mengajar. Oke, baik. Sesi ini akan dipandu oleh moderator keren kita, Bu Maya Melarena. Silakan Bu Maya. Saya serahkan kepada Ibu sekarang. Bu Citra, kebalik namanya Bu Citra. Suara saya Ya. terdengar jelas? Terdengar jelas, Ibu. Iya, Bu mohon Maya. maaf ini saya pakai pakai handphone karena laptop saya tiba-tiba nggak mau connect WiFi ini, nggak tahu kenapa. Oke, siap. Silakan Bu Iya, Mela. masih di sini. Oke, baik. Tapi tidak mematahkan semangat ya, walaupun pakai handphone. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Sugito Adiwarsito, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Banten. Yang terhormat Bapak Arizal Mohaimin Yunus, MPD, dan Ibu Muryani SPD selaku narasumber pada kegiatan webinar serentak Bergerak Bersama PMM. Rayakan Merdeka Belajar pada hari ini. Dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat serta dapat menghadiri kegiatan webinar serentak bersama PMM 27 November 2023. Selanjutnya, saya Mela Maya Renas sebagai moderator pada kegiatan hari ini menyampaikan terima kasih banyak, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang hadir, Bapak Ibu guru hebat yang dengan penuh semangat menghadiri webinar ini, yang mana program ini merupakan program bergema Kemendikbudristek Bergerak Bersama Komunitas Belajar Guru. Pada hari ini, selama 100 menit ke depan, kita akan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Arizal Mohaimin Yunus, MPD dari komunitas Merdeka Mengajar Tangerang Selatan. Dan yang kedua ada Ibu Muryani, SPD dari komunitas guru
Pembelajar Kabupaten Serang. Baik Bapak dan Ibu, seperti biasa untuk ketertiban kegiatan, selama kegiatan Bapak dan Ibu dapat menonaktifkan mikrofonnya dan jika ada pertanyaan silakan menuliskan pertanyaannya pada ruang chat di ruang Zoom ini atau bisa raise hand untuk bertanya secara interaktif. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita masuk sesi pokok webinar serentak dan mari kita sambut narasumber pertama yaitu Bapak Arizal atau Ibu Muriani. Iya. Boleh? Iya. Ibu Muriani dari Kabupaten Serang. Pada Ibu Muriani, disilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Mela dan terima kasih juga kepada partner saya, Ibu Citra dan Pak Arizal serta Bapak Busron yang saat ini kita sedang bergerak bersama untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pantun dulu Ibu Mela sebelum kita ke materi. Ya, sarapan pagi dengan ketan. Cakep. Setelah itu mencuci kain. Cakep. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin sekalian. Are, bagus, keren Bu Mar. Oke, lanjut Bu. Baiklah, terima kasih untuk mempersingkat waktu karena materinya cukup banyak dan saya yakin Ibu dan Bapak sudah sangat lelah, tapi memiliki semangat untuk terus belajar. Nah, izin saya screen Bapak dan Ibu. Sudah terlihat Ibu dan Bapak? Sudah, Bu Mur. Silakan dilanjut. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, kali ini saya akan memperkenalkan atau ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu mengenai ilmu yang saya dapat dari hasil pembelajaran Bergema. Bergema itu apa sih, Bu? Nah, Bergema itu bergerak bersama penggerak komunitas. Nah, materi-materi yang ada di PMM saat ini mengalami yang namanya sifatnya dinamis, perubahan yang fluktuatif. Artinya ke depannya nanti makin banyak fitur-fitur menarik dan makin banyak lagi mungkin ada pembaharuan-pembaharuan sesuai dengan era kemajuan teknologi saat ini. Namun saat ini saya ingin berbagi kepada Ibu dan Bapak yaitu mengenai fitur baru yaitu penggunaan rekomendasi belajar di pelatihan mandiri. Apakah Bapak dan Ibu sudah mengakses atau sudah membuka dan mempelajarinya? Silahkan tuliskan di kolom chat, saya ingin tahu. Jika Ibu sudah, boleh ketikkan angka 5, jika belum angka 6. Saya ingin meminta respon dari Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu. Oke, silakan oke. Bapak Ibu tuliskan angka 5 atau 6. Dan oh, jika sudah belum. Oke, banyak 6, ada 5 juga, 6, 6, baik. Oke, baik Bapak dan Ibu. Ya. Terima kasih atas respon yang diberikan kepada Bapak dan Ibu semua. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai rekomendasi belajar ini, Bapak dan Ibu mungkin berpikir semua pembelajaran saat ini harus sesuai dengan relevansinya dengan kebutuhan murid. Terkadang Ibu juga disibukkan dengan berbagai kegiatan, belajar mengajar di sekolah, sehingga mungkin ingin memulai dari mana ketika menggunakan PMM. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu, ketika Ibu dan Bapak ingin belajar dalam meningkatkan kompetensi diri, namun banyak sekali hal-hal yang menjadi hambatan atau kendala. Ingin memulai dari mana sih, Bu? Ingin melakukan awalnya yang mana? Nah, disinilah Bapak dan Ibu pentingnya kita melakukan sebuah refleksi. Di mana refleksi ini
dapat membantu Bapak dan Ibu guru untuk menentukan sebuah prioritas. Prioritas di sini artinya Ibu Bapak guru itu perlu mendahulukan sesuatu yang lebih penting. Artinya yang lain juga penting seperti itu. Namun prioritas ini adalah hal yang urgen yang dibutuhkan untuk pembenahan di satuan sekolah Bapak dan Ibu. Baik, saya pindah ke soal berikutnya. Nah, sudah terlihat Bapak dan Ibu? Lihat ya. Nah, di sini ada sebuah fitur baru yang bernama rekomendasi belajar. Nah, di dalam rekomendasi belajar ini Bapak dan Ibu, tentunya berbasis rapor pendidikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menginformasikan kepada Bapak dan Ibu mengenai sebuah acuan untuk melakukan sebuah refleksi. Yang pertama di antaranya yaitu penggunaan rekomendasi belajar yang saat ini sudah tampil di layar monitor Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang kedua yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Agus yaitu tentang model kompetensi guru. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Bapak Rizal. Nah, kali ini saya ingin berfokus kepada rekomendasi belajar. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah letak dari rekomendasi belajar. Boleh sambil dilihat dan dibuka, nanti saya juga akan mempraktikkan secara bersama-sama kita lihat buat di mana sih letak rekomendasi belajar itu. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi di sini ada pelatihan mandiri. Ketika Ibu ingin mencari rekomendasi belajar itu di mana, Ibu harus klik dulu dari pelatihan mandiri. Kemudian di sini ada tiga topik utama, yaitu untuk Anda, topik, dan aksi nyata. Nah, baik. Kemudian, saya akan menjelaskan rekomendasi belajar ini memang merupakan fitur baru yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Agus, bahwa fitur baru di dalam pelatihan mandiri ini digunakan untuk memudahkan Bapak dan Ibu serta kepala sekolah di satuan pendidikan yang masing-masing, ya seperti tadi saya sampaikan, untuk menemukan topik atau pembelajaran yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan di satuan sekolah Bapak dan Ibu. Nah, dari mana kita bisa melihatnya, yaitu dari rapor pendidikan. Dan alhamdulillah saat ini rapor pendidikan sudah mulai bisa diakses oleh Bapak dan Ibu guru dengan menggunakan akun Belajar ID. Jika dulu sebelumnya itu hanya operator sekolah atau admin, nah saat ini sudah bisa diakses oleh seluruh pengguna akun Belajar ID. Baik itu guru SD, SMP, maupun SMA. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ketika dilihat untuk rekomendasi belajar di sini, maka PMM itu mendeteksi atau dibuat sesuai dengan jenjang satuan sekolahnya masing-masing, kemudian oleh jabatan guru di satuan sekolahnya masing-masing, tentunya tidak bercampur. Guru SD itu ada topik-topik yang untuk guru SD, guru PAUD pun ada seperti itu. Kemudian hasil capaiannya pun terlihat dari level indikator di rekomendasi belajar tentunya sesuai dengan rapor pendidikan. Baik, saya akan berpindah ke slide selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, tujuan dan manfaat rekomendasi belajar ini tentunya banyak sekali. Karena kita bisa melihat dari rapor pendidikan kita, di mana rapor pendidikan di sekolah satuan Bapak dan Ibu, di situ sudah ada. Mungkin ada yang berwarna-warni, Bu, ya. Ada yang berwarna merah, hijau, bahkan kuning. Nah, itu bisa dilihat, bisa diakses oleh setiap pengguna. Di situ tentunya sudah sesuai atau sudah terarah sesuai dengan prioritas. Kemudian juga sudah Bapak dan Ibu, apakah sudah mulai mengerjakan topik pelatihan mandiri. Nah, nanti itu akan saling bertautan seperti itu Bapak dan Ibu. Kenapa buku harus dikaitkan dengan pelatihan mandiri? Tentunya di dalam pelatihan mandiri tersebut ada topik-topik yang memang dibutuhkan oleh satuan sekolah, kemudian juga Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan dengan materi-materi yang disampaikan dan juga aksi nyata yang dikerjakan. Ketika sudah lulus validasi dan kurasi, maka akan mendapatkan sertifikat. Nah, tujuannya seperti itu agar semua guru
ataupun tenaga pendidik di satuan sekolah tersebut mampu secara bersama-sama belajar bersama memecahkan masalah yang ada, tentunya berdasarkan dengan rapor sesuai dengan kebutuhan tadi, dan bisa mulai dipraktikkan dalam aksi nyata sekolahnya masing-masing. Seperti itu, Bapak. Next, selanjutnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Terlihat Ibu Mela? Terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Nah, Bapak terlihat, dan Ibu. Tuh. Baik, terima kasih. Di sini adalah tahapan penggunaan rekomendasi belajar Bapak dan Ibu yang berbasis rapor pendidikan. Seperti tadi, kita masuk melalui latihan mandiri di PMM. Ketika Ibu klik latihan mandiri, maka akan muncul seperti ini. Mungkin ini sudah sering Ibu lakukan ketika Ibu mempelajari aksi nyata dan topik pembelajaran di sini. Kemudian, nah, ketika Ibu klik rekomendasi belajar, nah, di situ di bawahnya nanti akan terlihat. Biasanya satuan masing-masing sekolah itu berbeda, tidak mungkin sama. Nah, di sini contohnya ini diambil dari rapor pendidikan yang literasi dan numerasinya menunjukkan angka merah. Nah, maka rekomendasi belajar yang disarankan untuk dibedah secara bersama-sama oleh satuan pendidikan di sekolah masing-masing, yaitu tentang pengembangan literasi dan numerasi tentunya. Nah, di sini silakan kepada Bapak dan Ibu untuk bergotong royong atau saling mengadakan diskusi pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Tentunya kan sudah dibentuk komunitas Bapak dan Ibu ya, sekalian saya promosi nih Bu. Jadi diharapkan untuk satuan sekolah itu sudah mulai memiliki sebuah komunitas belajar, tentunya di setiap satuan pendidikan. Nah, jika belum, boleh Bapak dan Ibu membentuk sebuah komunitas. Syaratnya itu hanya Ibu mendaftarkan komunitas di sekolah Bapak dan Ibu, tentunya ada visi dan misi yang dibangun secara bersama, kemudian sudah harus menyelesaikan beberapa topik aksi nyata yang kemudian Ibu bisa nanti membuat komunitas. Silahkan nanti namanya bisa menggunakan akronim, bisa menggunakan apapun. Nanti kalau memang Ibu dan Bapak ingin mengetahui lebih jauh cara pembuatan komunitas belajar seperti apa, nanti bisa sekalian dipraktikkan. Nah, itu tadi untuk rekomendasi belajar yang sudah terlihat di rapor berbasis pendidikan. Kemudian, Bapak dan Ibu, di sini terlihat ketika kita memilih salah satu rekomendasi belajar, misalkan contoh kita pilih konten pengembangan diri terkait literasi, klik. Nah, nanti yang terlihat adalah ini literasi-literasi yang harus Ibu dan Bapak pelajari. Silahkan itu bersama-sama dipecahkan, bersama-sama saling berbagi aksi nyata tentang penerapan literasi dan numerasi di sekolahnya. Ini salah satu contoh Bapak dan Ibu ya. Mungkin ketika Ibu melihat rapor pendidikan Bapak dan Ibu, itu akan berbeda dengan yang ada di contoh yang saya sampaikan ini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ini agak keras nih. Nah, ketika Bapak dan Ibu mengalami kendala teknis tentang platform Merdeka Mengajar, silahkan Ibu dan Bapak menghubungi Pusat Bantuan Informasi. Nah, kemarin juga saya sempat mengalami, Ibu dan Bapak, aksi nyata saya hilang semua sebanyak 43 topik. Saya pikir tidak bisa kembali. Alhamdulillah, ternyata ketika mengadukan pusat informasi ini, nanti Ibu akan memiliki tiket. Tiket pengaduan yang akan dikirim ke email ID belajar Bapak dan Ibu. Nah, ketika Ibu memiliki email, nanti tiket tersebut Ibu bisa langsung ditangani oleh tim PMM. Seperti itu, Ibu dan Bapak. Dan tidak berselang lama, alhamdulillah kembali normal. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Semoga bisa menjawab ketidaktahuan Bapak dan Ibu mengenai rekomendasi belajar. Memang yang saya sampaikan sangat singkat, karena saya akan mencoba mempraktikkan. Kalau tadi hanya pemaparan singkatnya saja. Baik, kita sama-sama buka, Bapak dan Ibu. Nah, ini saya stop screen dulu. Nanti kita bersama-sama coba buka ya, Ibu dan Bapak. Di PMM-nya masing-masing, Bapak dan Ibu.
Sudah terlihat Bu Mela? Belum, Bu. Oh, baik. Ya. Ya, sudah terlihat, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, ketika ini saya buka di web ya Bapak dan Ibu ya, tidak di handphone. Nah, di sini ketika kita membuka PMM di web tentu ataupun di handphone tentunya kita akan disapa oleh PMM yang menandakan bahwa profil kita ini betul milik kita. Nah, ketika terjadi profil kita bukan milik kita atau foto gambar profil kita bukan sesuai dengan wajah kita, itu bisa segera dilaporkan di pusat bantuan PMM Bapak dan Ibu. Nah, tadi di sini Ibu dan Bapak. Jadi kita lihat setelah kita masuk di tampilan awal, di sini ada pengembangan diri di pelatihan mandiri Bapak dan Ibu. Nah, kita klik saja. Nah, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini rekomendasi belajarnya. Di sini, karena laput pendidikan di sekolah saya mengarahkan tentang ragam konten pengembangan diri terkait dengan perundungan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, karena mungkin di lingkungan apa yang asas lingkungan belajar itu sulingjar ya. Nah, di sini berbeda dengan tadi yang saya berikan contoh itu tentang literasi dan numerasi. Nah, tapi kalau di satuan sekolah saya tentang pemahaman dan sikap tentang perundungan, mungkin di pengerjaan ANBK kemarin itu sesuai dengan sulingjarnya lingkungannya itu mengarah kepada ini siswa-siswi kelas 5-nya yang kemarin sudah AKM itu. Nah, akhirnya mungkin dilihatnya dari tahun lalu karena pada saat kemarin sudah melakukan AKM kan tidak mungkin langsung keluar hasilnya. Nah, ini hasil dari AKM tahun lalu. Nah, ini bisa dipelajari bersama-sama di satuan sekolahnya masing-masing. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, ya kita pelajari sama dengan mengerjakan aksi nyata, namun lebih diprioritaskan itu harus mengerjakannya yang sesuai dengan arahan dari rekomendasi belajar seperti itu. Dan alhamdulillah saya sudah mengerjakan, namun ini ada yang belum di perundungan. Nah, seperti itu. Dan ini ada layanan responsif. Nah, ini juga sudah. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu mengenai rekomendasi belajar. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana, silakan Ibu Mela. Iya, baik. Terima kasih Bu Muriani untuk pemaparan materinya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan untuk angkat tangan atau raise hand supaya pertanyaannya lebih interaktif ya dengan Bu Muriani. Oke, di kolom chat belum ada yang bertanya. Atau mungkin setelah Pak Rizal ya, Miss ya, Miss Mela. Okay. Jadi sekalian pemaparan materi kedua, mungkin setelah itu saya sukanya jawab. Atau seperti apa? Silahkan. Terima kasih, Bu Mur. Mungkin nanti untuk sesi pertanyaan atau tanya-jawab, kita lanjutkan di akhir pemaparan materi. Langsung saja kita sambut untuk pemateri yang kedua, pemateri selanjutnya yaitu Bapak Arizal Mohaimin Yunus dari Tangerang Selatan. Ya, pada Bapak Arizal disilakan. Baik, Bu Mela, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Jadi syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Baik, izinkan saya menyapa memulainya dengan pantun ya Bapak Ibu. Warna merah tibuk gitu. Sayang rasanya asam semua. Selamat bergabung dalam webinar sore ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Paling enak makan siang bersama. Jangan lupa dengan lalap dan sambalnya. Cakep.
saatnya kita untuk sharing bersama tentang aplikasi PMM yang menarik tentunya. Cakep. Keren. Izin share screen ya Bapak Ibu. Jadi saya melanjutkan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Umur tadi ya. Baik, yang di materi yang kedua adalah tentang refleksi tentang kompetensi di PMM. Jadi tadi sudah diawali sebenarnya oleh Pak Agus. Beliau adalah Pokja yang ada di salah satu Pokja yang ada di BGP Banten ya, Balai Guru Penggerak Provinsi Banten. Beliau juga kebetulan pada saat kami mengenal beliau di kegiatan mitra serasi ya, literasi dan numerasi yang pernah diadakan di Kota Tangerang Selatan di beberapa bulan yang lalu. Nah, kali ini kami dari komunitas belajar yang ada di Provinsi Banten ini sharing tentang pemanfaatan fitur-fitur yang baru yang ada di PMM. Alhamdulillah beberapa hari sebelumnya gitu ya, beberapa ya masih di bulan-bulan ini lah, beberapa fitur baru muncul ya di PMM. Itu tadi sudah dijelaskan ada beberapa hal yang melandasi pengenalan atau munculnya fitur-fitur baru yang ada di PMM. Salah satunya adalah refleksi kompetensi. Refleksi kompetensi yang ada di PMM adalah menu yang diberikan di PMM untuk Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan beberapa profil ya tentang Bapak Ibu. Nah, ini ada sedikit pertanyaan ya, pertanyaan pemantik gitu. Pernahkah Bapak Ibu guru bertanya-tanya apa saja ya kelebihan dan kekurangan saya sebagai guru? Nah, sudahkah Bapak Ibu tahu cara menyimpan jawabannya? Fitur baru yaitu refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar. Apakah Bapak Ibu sudah mencobanya? Nah, saya ingin Bapak Ibu menuliskan satu jika sudah mencoba. Sudah ya, Pak, sudah Pak Rizal. Mencoba, sudah ya. Nah, terutama ya, sudah. Tadi yang sudah disampaikan bahwa Bapak Ibu yang memiliki status sebagai ASN atau PNS ya, maka Bapak Ibu bisa langsung melakukan atau membuka atau menikmati fitur baru tentang refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar. Namun bagi Bapak Ibu yang masih berstatus P3K atau mungkin di sekolah swasta, saat ini akun belajar ID-nya belum bisa untuk membuka fitur refleksi. Justru itu dari kami, kami harus menyampaikan gitu. Nanti fitur ini mungkin akan dibuka secara menyeluruh, keseluruhan di tahun 2024. Ya, nanti akan ada sesi di mana Bapak Ibu bisa semuanya untuk mengisi. Dan ini adalah murni untuk refleksi Bapak Ibu. Nah, walaupun belum bisa mencoba, tapi kita akan melihat bagaimana menu yang ada di fitur refleksi kompetensi. Baik. Nah, refleksi kompetensi ini sesuai dengan model kompetensi guru di Perdijen GTK nomor 2626, di mana ada 4 aspek ya, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Masing-masing ini mempunyai level dan pertanyaan yang berbeda-beda dan sesuai dengan model kompetensi guru yang ada di Perdijen GTK 2626. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu untuk bisa memahami kelebihan dan kekurangan Bapak Ibu harus melihat model kompetensi guru di Perdijen GTK 2626. Nanti di menu fitur yang ada di panel ini, Bapak Ibu mengisi pertanyaan atau menjawab pertanyaan di refleksi kompetensi, lalu Bapak Ibu akan mendapatkan rekomendasi belajar yang relevan dengan kompetensi yang ada. Ya. Saat ini memang masih bisa dibuka di Bapak Ibu yang berstatus ASN atau PNS. Nah, kenapa? Karena tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus dari BGP Banten, sementara level yang ada itu di-matchingkan dengan level yang ada di tingkat jabatan dari masing-masing yang ada di PNS. Gitu ya. Ada guru pertama, guru muda, dan sebagainya, sampai ke guru. Nah,
Bapak Ibu bisa melihat nanti lebih banyak di model kompetensi guru di Perdirjen YTK 26. Nah, mengapa Bapak Ibu harus melakukan refleksi kompetensi? Yang pertama, Bapak Ibu bisa memahami kelebihan dan kekurangan diri dan memahami juga tingkat kompetensi sesuai dengan model kompetensi guru. Jadi, Bapak Ibu bisa melihat berada di posisi mana, apakah sudah ada di level 1, level 2, level 3, level 4, atau level 5. Level 5 itu paling tinggi, level 1 itu paling rendah. Nah, selain itu, Bapak-Ibu juga akan mendapatkan rekomendasi belajar yang relevan setelah Bapak-Ibu mengisi refleksi kompetensi. Nah, rekomendasi belajar yang relevan tersebut itu lagi-lagi berhubungan dengan pelatihan mandiri yang ada di PNM. Ada juga beberapa modul-modul yang memang khusus untuk dibuatkan di rekomendasi belajar yang relevan. Dan kegiatan ini bisa Bapak Ibu lakukan dengan sambil bersantai karena ya, pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan yang ada itu tidak memerlukan kemampuan berhitung atau kemampuan yang rumit gitu ya. Tapi Bapak Ibu harus menjawab pertanyaan yang ya tidak terlalu berat lah. Jadi bisa dilakukan sambil bersantai. Yang paling perlu diperhatikan saat mengisi refleksi kompetensi adalah pertama, pastikan jenjang jabatan sudah sesuai dengan yang Bapak-Ibu miliki. Nah, kalau di ASN atau PNS itu mempunyai jenjang jabatan ya. Dan nanti Bapak-Ibu bisa mencek apakah jenjang jabatan Bapak-Ibu sudah sesuai. Hanya di bulan-bulan ini yang terbuka hanya untuk teman-teman atau Bapak-Ibu guru yang berstatus ASN atau PNS. Yang kedua, Bapak Ibu harus menjaga konsentrasi. Pastikan mengisinya pada saat yang fokus sehingga mendapatkan hasil yang sesuai. Kalau ternyata nanti Bapak Ibu merasa kelelahan pada saat menjawab, Bapak Ibu bisa menyimpan jawaban tersebut dan melanjutkan lagi pada saat yang Bapak Ibu sudah fokus di sana. Yang ketiga, jawab sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu menjawab refleksi kompetensinya seperti ada apa adanya ya, karena hasil dari tersebut tidak berpengaruh pada penilaian apapun. Misalnya ternyata Bapak Ibu mendapatkan level 1, sebenarnya juga tidak ada penilaian apakah Bapak Ibu jelek atau mungkin kurang memahami gitu ya. Tidak ada, tapi ini hanya berimbas kepada refleksi belajar nanti gitu, setelah Bapak Ibu selesai mengisi gitu. Nah, ini ada video yang mungkin bisa kita lihat sebentar ya. Bapak dan Ibu guru, pernahkah Anda bertanya-tanya apa saja kelebihan dan kekurangan saya dalam mengajar? Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 2626/2023, terdapat 4 kompetensi yang perlu dimiliki sesuai dengan jenjang jabatan Anda saat ini, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana Anda dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan Anda sebagai guru, serta dari mana Anda bisa mulai belajar untuk meningkatkannya? Inilah pentingnya melakukan refleksi. Refleksi bisa membantu Bapak dan Ibu mengetahui tingkatan kompetensi guna menentukan prioritas belajar yang relevan dengan kebutuhan pengembangan diri Anda, sehingga waktu dan tenaga yang Anda keluarkan untuk belajar jadi lebih efektif. Untuk membantu Bapak dan Ibu guru dalam melakukan refleksi, telah hadir fitur refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar. Fitur refleksi kompetensi akan membantu Anda memahami kelebihan dan kekurangan Anda terkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan jenjang jabatan Anda saat ini. Nah, kalau begitu, bagaimana cara menggunakan fiturnya? Mari ikuti 4 langkah mudah dalam menemukan prioritas belajar dengan menu refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar. Bersama Ibu Sri, seorang guru sekolah dasar negeri di Bandung. Pertama-tama, Ibu Sri masuk ke menu refleksi kompetensi di beranda platform Merdeka Mengajar. Baik, nanti selebihnya akan saya jelaskan langkah-langkahnya ya. Baik. Nah, untuk panduan refleksi kompetensi dan rekomendasi pembelajaran yang ada,
Sebenarnya sudah ada materinya ya. Nanti mungkin kita bisa berikan pada Bapak Ibu semua. Nah, tadi yang sudah disampaikan bahwa refleksi kompetensi yang ada ini menyangkut empat aspek ya, pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Masing-masing mempunyai pertanyaan yang berbeda-beda sesuai dengan tadi Perdijen GTK 2626. Langkahnya, alur pengerjaannya, yang pertama guru melakukan refleksi kompetensi untuk diri sendiri, lalu setelah itu guru mendapatkan profil kompetensi berdasarkan dari hasil refleksi, dan guru melihat capaian profilnya di level mana, sehingga bisa merancang pengembangan diri untuk disepakati, baik itu dengan kepala sekolah maupun dengan rekan sejawat yang ada. Nah, setelah itu, guru akan mendapatkan rekomendasi pembelajaran yang sesuai dengan rencana yang dibuat. Jadi, setelah Bapak-Ibu mengisi, maka akan ada rekomendasi belajar yang sesuai pada level di mana Bapak-Ibu sudah mengisi atau pencapaian ya dari kompetensi yang ada. Nah, bagaimana Bapak-Ibu mengakses refleksi kompetensi? Nah, yang pertama, Bapak-Ibu harus memiliki akun belajar ID dulu untuk bisa login kepada aplikasi PMM gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses melalui platform Merdeka Mengajar atau menggunakan web guru.kemdikbud.go.id. Nah, langkahnya hampir biasa ya, seperti biasa Bapak Ibu masuk ke akun belajar ID di aplikasi PMM. Setelah itu, setelah masuk ke aplikasi PMM-nya, Bapak Ibu bisa mencari menu refleksi kompetensi. Di sini tampilannya masih yang lama ya, yang baru malah sudah lebih tidak ada ikonnya saja ya, jadi tidak ada labelnya, jadi tidak ada tulisannya, mungkin lebih kecil, jadi dia langsung lebih banyak ikon-ikonnya. Nah, ikonnya itu seperti tanda panah ya, warna hijau ada kuning-kuningnya. Nah, itu refleksi kompetensi. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan masuk ke menu refleksi kompetensi. Nah, Bapak Ibu bisa memilih mana yang mau Bapak Ibu kerjakan dahulu, bisa pedagogik, bisa kepribadian, bisa sosial, bisa profesional. Tapi ingat, yang bisa membuka ini sementara baru Bapak Ibu yang berstatus sebagai ASN atau PNS. Untuk yang P3K masih belum dibuka aksesnya. Nah, halaman beranda refleksi kompetensi ya, setelah Bapak Ibu masuk ke dalam menu refleksi kompetensi, Bapak Ibu akan terlihat di sana data-data dari aspek yang sudah ada, hasil pencapaian per aspek gitu. Di bagian A, Bapak Ibu bisa melihat hasil capaian tiap asesmen, penjelasannya tiap indikator pada kompetensi yang ada. Bagian B itu untuk memulai pengerjaan di masing-masing aspek. Nanti setelah diselesai dikerjakan atau dijawab pertanyaan-pertanyaannya, akan tampil Bapak Ibu berada di level mana? 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, jika sudah mengisi, maka kemampuan atau kompetensi yang Bapak Ibu miliki, levelnya akan muncul seperti ya garis ya, dari 1 sampai dengan 5. Kalau Bapak Ibu berada di level 3, maka yang berwarna biru adalah 1, 2, dan 3. Nah, masing-masing juga mempunyai indikator-indikator yang sesuai dengan model kompetensi yang ada di Perdirjen 2626. Nah, di sini ada keterangan Bapak Ibu, jika sudah memulai mengisi, maka Bapak Ibu pastikan sudah mengisinya sebelum tanggal 31 Januari 2024. Karena mungkin setelah ini data-data akan di-reset aplikasi, dan juga nanti akan mungkin ada pembaruan di sana. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengisi, mohon untuk bisa diselesaikan sebelum tanggal 21 Januari. Nah, panduan pengisiannya, saat Bapak Ibu mulai mengisi di aspek yang memang Bapak Ibu ingin isi, maka setelah itu, setelah Bapak Ibu memilih, Bapak Ibu akan diberikan konfirmasi data diri. Ini ditujukan untuk melihat kesesuaian dengan jenjang jabatan Bapak Ibu yang PNS atau ASN. Apakah Bapak Ibu di jenjang jabatannya ahli utama atau yang lain, dengan satuan pendidikan dan NIP-nya yang sesuai.
Jika sudah benar, maka klik data sudah benar. Jika belum, maka Bapak Ibu bisa mengeditnya. Namun, fitur ini hanya bisa mengedit di aplikasi PMM, tidak mengubah di data yang ada di Dapodik. Seperti ini. Nah, setelah Bapak Ibu konfirmasi, maka Bapak Ibu juga baru akan bisa memulai mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di refleksi. Nah, jika tidak ada data, jika ada data yang tidak sesuai, maka Bapak Ibu harus membenarkan atau memperbaiki di Dapodik Bapak Ibu. Nah, halaman pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu akan diberikan ya refleksi kompetensi pertanyaannya dalam bentuk per ini ya, per halaman. Jadi ada yang mungkin satu halaman beberapa pertanyaan dan Bapak Ibu hanya cukup mengisi menjawabnya dengan sangat sulit, sulit, agak sulit sampai sangat tidak sulit. Ya, jadi ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 pilihan yang Bapak Ibu bisa isi dan sesuaikan dengan jawaban Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan atau Bapak Ibu ketahui. Seperti itu. Bapak Ibu bisa klik selanjutnya untuk berpindah ke halaman berikutnya. Setiap refleksi kompetensi itu akan disediakan tombol simpan draft. Sehingga Bapak Ibu jika seandainya kelelahan pada saat mengisi, maka Bapak Ibu bisa menyimpan dulu sebagai draft. Setelah selesai, nanti di pertanyaan terakhir, di halaman terakhir akan ada konfirmasi kumpulkan jawaban atau cek ulang. Gitu ya. Bapak-Ibu jadi bisa mengecek ulang sebelum menyelesaikan di langkah akhir. Nah, setelah selesai, maka otomatis sistem atau di aplikasi PMM akan menampilkan level yang Bapak Ibu miliki atau Bapak Ibu berada setelah Bapak Ibu mengisi jawaban-jawaban yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditampilkan. Nah, di atas ada jenjang minimum. Kalau level minimum, jika jenjang jabatan Bapak Ibu tadi ya di guru utama, maka Bapak Ibu level minimumnya adalah 5. Maka kalau pencapaian level Bapak Ibu masih 3, di sini akan ada keterangan perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan level minimum yang ada di jenjang jabatan Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kalau hal ini terjadi, maka akan ada di sini akan ada rekomendasi belajar ya. Nah, rekomendasi belajar. Tadi yang Bu Murni disampaikan, rekomendasi belajar yang pertama itu berdasarkan hasil rapor PDB. Kalau yang ini, rekomendasinya berdasarkan hasil dari refleksi kompetensi Bapak-Ibu. Nah, rekomendasi pembelajaran ini bisa berbeda-beda ya Bapak-Ibu. Ya. Karena memang setiap guru akan memiliki refleksi kompetensi yang berbeda-beda. Nah, Bapak-Ibu hanya tinggal melihat apakah di aspek misalnya di pedagogi indikator mana yang perlu ditingkatkan, apakah di indikator 1.1 atau mungkin di 1.4 dan seterusnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa tinggal lihat di indikator mana yang perlu ditingkatkan. Jika perlu ditingkatkan di indikator 1.1, maka nanti akan ada rekomendasi belajarnya seperti ini, contohnya, oh berarti saya masih kurang di indikator 1.1, maka akan tampil beberapa modul belajar pelatihan mandiri yang bisa Bapak Ibu lakukan, gitu ya. Kalau pelatihan mandiri ini sudah Bapak Ibu lakukan, nanti dia akan mencari rekomendasi yang lain, biasanya seperti itu. Jadi rekomendasi ini biasanya rekomendasi yang tampil itu adalah yang belum Bapak Ibu lakukan seperti itu. Dan seterusnya sampai ke aspek yang lain. Selain pedagogi ada aspek-aspek yang lain. Nah, ini hampir sama ya. Jadi lebih banyak kepada indikator dan subindikator yang Bapak Ibu perlu lebih ditingkatkan lagi. Baik, sementara itu, oh iya, di sini ada sertifikat kelulusan jika nanti Bapak Ibu sudah mengisi. Ini kebetulan saya juga belum mengetahui apakah
memang ada, tapi biasanya di sini kalau sudah ada di bahan tayang pasti ada ya. Nanti kita akan mungkin diskusi siapa yang sudah bisa mendapatkan sertifikat dan siapa yang baik. Sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan bisa kita jawab bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal atas pemaparan materinya tentang refleksi kompetensi. Baik Bapak dan Ibu, di sini sudah ada yang raise hand. Kita terima dulu yang bertanya interaktif ya Pak Rizal. Ya, ada Ibu Sri Wartini dari SMP Negeri 12 Tangsel. Halo, assalamualaikum Ibu. Silakan dibuka mikrofon. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bu. Apa yang ditanyakannya? Iya, silakan dengan ya. Pak Arya. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Pertanyaan akan saya tujukan ke Bapak Arizal. Ya, pertanyaan pertama Pak, untuk refleksi kompetensi, kebetulan saya sudah mengisi. Dan alhamdulillah hasilnya sudah bagus. Tetapi saya belum bisa melihat sertifikatnya ada di mana itu Pak Ariza. Yang pertama itu, pertanyaan yang kedua, ketika kita sudah mencapai level minimum sesuai yang direkomendasikan, kita harus berbagi praktik baik. Yang saya masih bingung itu praktik baik yang mana, karena kan saya tidak bisa mengukur diri saya sendiri bahwa saya itu sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Mohon arahannya Pak Arizal. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang raise nih Pak Arizal. Apa mau dijawab satu-satu ya? Satu-satu kali ya. Nanti biar agak... Ariza. Ya, baik. Terima kasih Bu Mela, Bu Sri. Saya coba jawab. Jadi kalau untuk memang di bahan tayang itu nanti akan ada sertifikasi. Sebenarnya saya ingin lihat tampilan dari panelnya Ibu ya yang sudah mengisi, karena nanti kan juga akan berbeda-beda. Sama tadi yang saya sampaikan, kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan rekomendasi belajar yang sudah disampaikan dan sudah memenuhi kompetensi minimumnya, maka biasanya baru terlihat ini menu yang di profil ya Bapak Ibu, di Bu Sri. Saya sering lagi. Jadi ada di bagian nanti bisa sama-sama Ibu Sri cek ya. Nah, kalau di bahan tayang itu memang kita di kelihatan ya Bu? Nah, di bagian sini. Ya, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Profil kompetensi Ibu di sini di bagian ya. Di titik tiga yang di atas titik ini. Tiga, ya. Nah, nanti di sana biasanya akan ada sertifikat lulusan. Di sini ada keterangan sertifikat lulusan uji kompetensi. Bisa di 108. Iya. Jika pernah mengikuti uji kompetensi pelaksanaan jabatan fungsional guru. Ini ada keterangannya jika Bapak Ibu sudah juga mengikuti uji kompetensi. Di sini ada syaratnya. Jadi mungkin kalau sekarang belum terlihat sertifikatnya Bu, mungkin nanti akan ada uji kompetensi di sana. Itu akan ada waktunya untuk uji kompetensi. Sebenarnya kalau informasi yang kami dapatkan memang ini untuk refleksi kita dulu, lalu kita nanti mengerjakan beberapa rekomendasi belajar yang ada di sana, barulah nanti mungkin akan ada uji kompetensinya di sana. Seperti itu Bu. Mudah-mudahan menjawab dulu. Mungkin kalau sekarang belum muncul ya memang belum waktunya seperti itu. Nah, kalau baik Pak Reza, terima kasih. Kalau untuk berkaitan dengan bagian mana sih yang saya harus kembangkan? Nah, Bapak Ibu atau Bu Sri juga bisa mengecek yang di bagian model
kompetensi guru ya, di kerangka operasional model kompetensi guru. Di sini di bagian-bagian indikator yang tadi sebenarnya ini berhubungan ya Bu. Misalnya di kompetensi pedagogi indikator 1.1 tadi apa perlu peningkatan gitu ya kan? Seperti yang tadi di share itu kan yang di indikator 1.1 itu tulisannya perlu ditingkatkan sehingga mengikuti kita diminta mengikuti pembelajaran gitu kan, rekomendasi belajar yang disampaikan oleh MM. Nanti dilihat di indikator mana, apakah di indikator 1.1. Kalau di indikator 1.1 maka minimumnya kita level 5. Level 5 itu berarti membimbing rekan sejawat dalam melakukan strategi implementasi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Nah, biasanya di dalamnya juga ada sub-indikator, misalnya 1.1.1 atau 1.1.2. Nah, nanti level ini sesuai dengan rekomendasi belajarnya. Kalau Ibu sudah memang minimal level 5, berarti Bapak Ibu harus menuju ke sini gitu ya. Setelah mempelajari rekomendasi belajarnya, nanti biasanya akan ada keterangan bahwa sudah tidak ada rekomendasi belajar lagi karena sudah selesai dilakukan ya. Kan seperti kita mengikuti pelatihan mandiri ya. Kalau udah hijau semua kan berarti nanti dia akan selesai gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti sampai tidak ada rekomendasi belajar ya, misalnya. Mungkin itu Bu, mudah-mudahan menjawab. Baik Pak Arizal, terima kasih. Ya Pak Arizal, benar ya, betul Bu Sri, untuk refleksi kompetensi ini ketika kita selesai mengerjakan tidak ada sertifikat yang kita dapatkan, tapi Bapak Ibu mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan uji kompetensi untuk jabatan fungsional seperti itu. Ya baik Bapak dan Ibu, untuk link absen sebentar lagi ya kami bagikan, dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sertifikat ini durasinya 32 JP, tentunya Bapak dan Ibu nantinya akan mendapatkan tagihan tugas ya Pak Rizal. Jadi ditunggu saja tugasnya apa nanti dari narasumber. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya berikan untuk Ibu Pajar dari SMP Negeri 16. Dipersilakan Ibu Pajar. Terima kasih Bu Mela. Pak Rizal, semua yang menjadi narasumber di sini. Mohon maaf saya apa namanya tidak off cam ya, karena sambil masak ini. Saya mau pin nggak bisa ini. Ya saya pakai baju kebesaran sambil masak. Ini Pak, yang jadi pertanyaan saya, banyak yang bertanya. Kalau untuk melakukan refleksi itu harus, apakah harus menyelesaikan semua modul dan mendapatkan sertifikat ya minimal berapa atau harus semuanya gitu? Soalnya ada beberapa teman yang gagal gitu. Ketika dia menjawab dengan jujur, sepertinya masih dikatakan lebih baik mengatakan dengan jujur gitu, sesuai dengan keadaan. Nah, seperti itu, padahal mengisinya sudah sesuai dengan apa yang dilakukan, tetapi masih selalu gagal. Itu beberapa teman banyak yang menanyakan ke saya ya Pak. Terus apa namanya, ingin menanyakan yaitu batasan apakah itu harus berdasarkan pelatihan mandiri yang harus kita selesaikan atau pendapatan sertifikat yang sudah kita dapatkan. Itu saja sih Pak sepertinya yang saya tanyakan, karena itu muncul dari teman-teman saya yang banyak banget. Begitu saja Bu Mela, terima kasih. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih. Pak Arizal mungkin silakan boleh dijawab. Ya, baik, terima kasih Bu Fajar. Pertanyaannya tadi apakah ada syaratnya gitu ya untuk bisa mengikuti refleksi tadi kompetensi, apakah harus menyelesaikan pelatihan mandiri dulu atau tidak. Kalau di
yang pemahaman kami juga bahwa yang bisa melakukan refleksi kompetensi itu baru teman-teman di ASN atau PNS. Jadi tidak ada syaratnya Bu untuk bisa melakukan refleksi kompetensi. Jadi bisa dilakukan kapanpun, dimanapun gitu. Namun tadi ya, sementara yang dibuka hanya untuk Bapak Ibu yang berstatus ASN atau PNS. Nah, jadi tidak ada syarat harus minimal sudah menyelesaikan topik apa dulu gitu kan? Itu tidak ada. Nah, kalau setelah itu memang kami diminta untuk mengisinya menggunakan ya sesuai dengan keadaan gitu. Tadi juga Bu Siti Dariana juga nyampaikan kan di sekolah saya tidak ada anak ABK gitu ya. Jadi ya dijawabnya tidak ada gitu. Ternyata mungkin setelah dijawab tidak ada jadi nilainya jadi levelnya turun gitu ya kan. Ya seperti itu. Nah, memang lagi-lagi tadi disampaikan sama Pak Agus bahwa ini adalah data untuk refleksi kompetensi. Jadi bisa jadi apa yang jawaban Bapak Ibu itu mungkin nantinya akan diarahkan kepada rekomendasi belajarnya gitu. Jadi bisa saja nanti akan setelah itu diberikan rekomendasi belajar yang berkaitan dengan subindikator yang tadi mungkin perlu peningkatan. Ya, jadi nggak apa-apa memang dijawabnya sesuai dengan keadaan gitu ya. Kalau sekolahnya nggak ada anak ABK ya jawab saja sesuai dengan itu. Atau mungkin pada saat ada pertanyaan yang memang belum pernah dilakukan, misalnya berbagi dengan rekan sejawat atau melibatkan rekan sejawat gitu kan. Ya kalau memang belum pernah ya dijawab saja belum. Nanti akan ada rekomendasi belajar. Jadi tidak ada apa ya benar salah gitu ya Bu ya. Jadi bukan bahasanya bukan gagal sih, tapi memang mungkin pemetaan hasil refleksi kompetensinya itu masih di level itu. Nah, dan hasil dari refleksi Bapak Ibu itu tidak berkaitan dengan penilaian apapun gitu. Jadi tidak ada penilaian kinerja, tidak ada penilaian apakah Bapak Ibu sudah baik atau mungkin berhasil gitu. Tidak ada. Memang di situ murni untuk refleksi dan menu ini pun juga masih dalam tahap tadi itu trial ya. Jadi memang nggak belum semua bisa mengikuti. Nah nantinya data-data ini mungkin akan diperlukan oleh pihak BGP untuk menentukan model peningkatan kompetensi tadi, ya pengembangan kompetensi berkelanjutan dari BGP. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti yang memerlukan peningkatan di aspek pedagogis, nanti juga akan ada modul-modul yang sesuai dengan tadi peningkatan. Itu mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Oh iya, berarti ini ya Pak, berarti saya juga mendapatkan titik terang. Di saya itu kan akun belajarnya kemarin bermasalah ya. Sekarang sih sudah karena kemarin beberapa bulan kita intens ke tim PMM, akhirnya sudah tuh ketemu. Nah, ketika digabungkan dari yang kalau saya buka dengan yang lama, itu pasti muncul yang baru, yang ada di baru itu bahwa akun saya kalau dulu Pajarwati 89, nah di sana itu profil saya sudah muncul Pajarwati 891. Nah, sekarang yang jadi masalah, data saya itu tidak ada di sana. Di ketika semua orang saya lihat data yang apa? Yang itu yang kepala sekolah itu ya. Calon kepala sekolah itu kan walaupun tidak memenuhi syarat kan datanya ada. Data kita itu ada. Nah, punya saya itu kosong. Kemungkinan kemarin ketika saya mengerjakan selalu tidak ada itu mungkin ya karena data saya kosong itu dikiranya saya memang bukan ASN mungkin ya. Saya jadi mendapatkan titik terang ini. Karena baru beberapa minggu ini saya lihat, lu kok data saya kosong lagi gitu. Tapi kalau kita lihat di profil data saya sudah ada, cuma yang di calon kepala sekolah itu saya lihat punya teman saya walaupun dia bukan guru penggerak tetap ada datanya, tapi punya saya kosong lagi gitu. Oke deh Pak, terima kasih saya sudah mendapatkan titik terang gitu. Ada yang perlu saya tanyakan. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Fajar. Iya, selamat. Silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan. Sebentar ya.
kita masih buka untuk 3 pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu. Untuk presensi, linknya boleh di-save dulu ya, Bapak Ibu. Ya, tadi saya menyimak Pak Arizal, di sini mungkin ada mahasiswa yang ikut webinar ini. Apakah akun belajar hanya untuk guru seperti itu? Jadi mungkin mahasiswa belum mendapatkan akun belajarnya. Kemudian untuk aksi nyata, di sini katanya sampai kapan validasinya? Karena sudah 2 bulan belum divalidasi juga. Nah, itu saja mungkin ya sementara sambil menunggu pertanyaan yang lain. Bu Umur mungkin mau menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaan tadi, adik mahasiswa. Betul sekali, Dek. Jadi, akun Belajar ID itu hanya dikhususkan untuk guru, baik itu guru yang sudah terdaftar dalam Dapodik tentunya, dan sudah terdata oleh Pusat Kemendikbudristek. Baik itu guru PAUD di jenjang fondasi, guru SD di fase A, fase B, fase C, kemudian guru SMP, SMA, dosen pun memiliki akun belajar ID serta dinas. Namun bagi siswa sekolah dasar pun memiliki tentunya. Jadi ada untuk guru, ada untuk siswa. Nah, ketika adik mahasiswa ini dulunya pernah ada dulu di biasanya ini akun ini adanya ketika maraknya itu di tahun-tahun 2000 2002 eh bukan 1900-an. Iya, itu sebelumnya itu belum ada ketika sudah mulai ada akun belajar ID, Kapten ID. Nah, itu sudah mulai ada, itu sudah mulai dibuatkan terutama di satuan pendidikan baik itu SD maupun swasta. Nah, itu jika adik dulu pernah nih dulu di SD-nya ada, bisa dilacak tuh. Nah, itu bisa berkelanjutan penggunaannya. Dari akun SD bisa digunakan di SMP, kemudian bisa digunakan lagi tentunya melalui pengupdatean seperti itu. Itu ya, Dek, ya. Kemudian untuk yang kedua, tadi apa, Bu Mela? Mohon maaf. Oh, validasi. Validasi, baik. Aksi nyata validasi itu akan diperiksa atau dikurasi oleh tim PMM itu di minggu awal. Akhir bulan, di awal bulan, dan minggu ketiga di akhir bulan. Jadi dalam 1 bulan itu ada 2 kali proses kurasi. Jadi Ibu menunggu saja karena memang yang menggunakan aksi nyata PMM itu dan mengunggah setiap harinya itu banyak, Ibu dan Bapak. Itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, guru-guru sudah aktif menggunakan PMM. Jadi mohon bersabar, pastinya akan tetap terus dikurasi seperti itu. Mudah-mudahan sekarang lebih cepat ya, Bu Mur, karena Ya, banyak betul. yang validasi para peserta validator kemarin yang banyak ya Ya. bekerja di tanggal 20 kemarin. Insya Allah lebih cepat sekarang. Ya, Baik, harap Bapak, bersama. mungkin ada pertanyaan lagi. Terima Saya, Bu. kasih, Saya, sama-sama Bu, ya Bapak sebentar. Ibu. Lihat sudah bisa Bu, dibuka. saya, Bu. Ada Oke, yang silakan. Baik. Dengan Pak, siapa? Pak Marto, Bu. Pak Marto dari mana, Pak Marto? Mohon maaf sebelumnya, saya izin tidak buka kamera karena memang jaringan kurang baik. Mohon maaf, Bapak Ibu. Saya dari Tangerang Selatan, Bu, SMP Tangsel. Iya, Nah, silakan. yang saya tanyakan tadi, mungkin saya agak terlewat mungkin karena jaringan ya, Bu. Mohon maaf, ini saya ajukan kepada Bu Mur terkait dengan komunitas belajar nih, Bu. Nah, kita kan di sekolah kita sudah membuat yang namanya komunitas belajar. Namun, ada sedikit terkendala, terlebih saya sendiri, Bu. Di sini kan kalau kita buat komunitas belajar kan ada webinar nih. Begitu kita klik webinarnya, itu kok diarahkan ke komunitas gitu ya. Yang kedua, untuk komunitas belajar ini yang dimaksud dengan webinar ini, apakah dengan karya kita yang maksudnya dalam hal ini adalah aksi nyata kita, atau bagaimana, Bu? Kalau memang itu aksi nyata kita, bagaimana caranya untuk membuat sebuah
webinar kita gitu buat aksi nyata kita di komunitas belajar ini. Mungkin terima kasih. Tadi dulu Ibu dan Bapak. Baiklah. Nah, tadi kepada Bapak, siapa Ibu Mela? Mohon maaf, Bapak Jaya. Pak Marto, Bu. Pak Marto. Oh, Pak Marto. Baik, Bapak, izin saya screen ya, Pak, sebentar. Supaya Bapak terdapat gambaran yang lebih jelas dengan dan konkret ya, Pak. Baik, Bu Mur. Akan terlihatkan sebentar. Kita kembali ke menu awal dulu, Bapak. Jadi, dalam pembentukan sebuah komunitas di sekolah, nah di sini ya, Pak, ya, logo komunitasnya itu smile dan beramai-ramai. Nah, di sini, Bapak, ini adalah grup komunitas pembelajar saya atau KOGUA. Ketika Bapak ingin membuat sebuah webinar, Bapak klik di sini. Nah, karena di sini saya sudah mendaftarkan webinar. Nah, jadi ada. Nah, ketika Bapak ingin membuat sebuah webinar, klik buat webinar ini, Pak. Nah, di sini. Klik buat webinar. Nanti tertera di sini judul webinar yang akan Bapak lakukan. Itu boleh berbagi praktik baik, Pak, di kegiatan Bapak di sekolah misalnya, atau tentang penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi, tentang kuisis misalnya, tentang Canva, itu silahkan ditulis di sini, sesuaikan dengan judulnya. Kemudian deskripsikan webinar yang akan Bapak sampaikan. Tentang apa, misalnya seperti itu, Pak, ya. Nah, di sini tanggalnya. Nah, di sini, Pak, kalau ingin membuat webinar di PMM, atau di sebuah komunitas yang bisa dihadiri oleh seluruh guru di seluruh Indonesia, karena mereka mampu mengakses ketika memiliki akun belajar dan PMM ya, Pak. Nah, harus diingat untuk pendaftaran webinarnya itu kita lakukan 3 hari sebelumnya, Pak. Jadi ketika Bapak membuat webinar misalnya di hari Kamis, nah Bapak bisa mundur 3 hari ke belakang. Seperti itu. Kita pilih, nah misalkan kita di hari ini, Bapak ingin membuat webinar di hari Kamis depannya. Atau di hari Rabunya. Nah, itu Pak. Nanti disimpan, kemudian terlihat di sini ada jamnya. Jamnya mulai jam berapa silakan nanti Bapak pilih. Di sini biasanya ada yang jam siang, ada yang jam malam. Kemudian jam selesainya juga tinggal disimpan saja seperti itu contohnya. Nah, seperti ini. Misal ini hanya contoh saja ya, Pak ya. Misalnya jam 2 misalnya. Nah, di sini jam 2, nanti Bapak selesainya mungkin jam 4. Boleh seperti ini disimpan. Nah, nanti link webinarnya ditautkan, Pak. Nah, jadi harus kalau untuk webinar di Zoom seperti ini sifatnya webinar, jadi Bapak harus memiliki akun link Zoom atau Gmeet, boleh Pak nanti. Silakan ditautkan linknya, kemudian narasumbernya ditulis, ibu siapa, atau bapak siapa, dan pekerjaannya atau instansinya. Nah, ada berapa narasumber, silakan nanti ditambahkan, seperti itu. Nah, nanti tinggal disimpan. Ketika disimpan, nanti maka itu akan langsung terdeteksi di PMM, Pak. Jadi ketika ada di komunitas bapak yang tadi dibuat, mereka bisa melihat, oh, ternyata ada webinar nih di hari ini, seperti itu. Seperti itu, Bapak. Ini untuk membuat webinar. Jadi caranya itu tadi ya, Pak, di sini dibuat webinar di detail komunitas. Jadi di sininya, nah di sininya, kemudian di sini. Begitu. Lalu pertanyaan kedua apa ya, Pak? Semoga menjawab nih untuk pembuatan webinar. Pertanyaan keduanya apa, Bu Mela? Mohon maaf. Apa saja yang harus dilakukan dalam webinar misalnya? Iya. Untuk, iya, Bu. Oh, baik. Dalam sebuah webinar, Pak, boleh berbagi praktik baik apa saja, Pak? Yang penting tentang kegiatan pembelajaran seputar pendidikan. Jadi, nggak harus
yang susah-susah Pak, misalkan pengenalan tentang pelatihan mandiri ini, misalnya Bapak ingin membuat webinar bersama rekan-rekan misalnya tentang dibahas nih topik-topiknya dulu nih Pak, misalnya seperti itu boleh Pak dibahas satu-satu nih Bu dan Bapak tentang penggunaan topik aksi nyata nih, caranya seperti apa, nah seperti itu Pak, ada prosesnya, ada pembelajaran materinya, kemudian ada refleksinya, kemudian nanti ada post testnya dan terakhir ada aksi nyatanya, seperti itu boleh. Atau tidak harus sesuai dengan maksudnya tidak harus materi-materi yang tercantum di sini, boleh tentang kegiatan-kegiatan praktik, ide praktik baik yang dilakukan Bapak di sekolah itu boleh. Misalkan tentang kegiatan pembelajaran di luar kelas Bapak yang mengadopsi tentang lingkungan alam di sekitar, di lingkungan sekolah Bapak itu pun boleh, Pak. Jadi semua hal yang berkaitan dengan pendidikan. Semoga menjawab pertanyaan ya, Pak. Baik, terima kasih ya Bu Mur. Saya sudah dapat gambaran dan bayangan nih. Terima kasih banyak atas penjelasannya dan pencerahannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Muryani, Pak Arizal. Mungkin karena waktu kita sudah menunjukkan jam 16 lebih 1, izin ya Bapak Ibu untuk tagihan tugas Bapak Arizal, apakah akan disampaikan pada kesempatan hari ini atau di hari besok atau hari ketiga? Mungkin tugasnya dari saya untuk yang menu rekomendasi refleksi kompetensi ya. Nanti, ya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti untuk tugas yang di materi saya silakan Bapak Ibu yang sudah mengisi boleh di screenshot bagian PMM-nya yang sudah mengisi menu refleksi kompetensi. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang belum berkesempatan untuk bisa mengisi, silakan nanti Bapak Ibu screenshot saja bagian yang menu yang menunjukkan bahwa ada menu apa refleksi kompetensinya. Kalau yang Bapak Ibu non PNS pasti kan pada saat mengklik tulisannya mohon maaf gitu ya tulisannya. Kalau yang ini nggak apa-apa, hanya untuk yang Bapak Ibu sudah mengisi ya, atau Bapak Ibu yang ASN atau PNS seperti itu. Kalau dari Bu Mur mungkin ada yang tugasnya. Bu Mur, apakah ada tambahan dari Bu Muryani? Baik, untuk tugas lebih lengkapnya nanti akan di-share di WA grup ya Bu ya. Di terarah nanti akan ada Google Form-nya seperti apa, nanti petunjuk pengisian teknisnya. Jadi untuk saat ini itu saja. Ya, baik, terima kasih Bu Muryani. Baik Bapak dan Ibu, izin ya Bapak dan Ibu karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.03, Bapak Ibu, webinar serentak bergema bersama PMM, rayakan mereka belajar pada pertemuan hari pertama telah kita lewati sama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Saya Mela Mayarena, selaku moderator pada hari ini, mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke Bu Citra. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mela, terima kasih Bu Muryani, terima kasih Pak Rizal. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya di kegiatan webinar pertama kita. Jangan lupa besok gabung lagi di jam yang sama. Dan nanti untuk link tugas ataupun teknis tugasnya akan di-share di grup WhatsApp. Ya, ditunggu untuk tugas-tugasnya ya untuk mendapatkan sertifikat. Ya. Nah, di hari ketiga di tanggal 29 ada pelatihan mandiri yang nanti Bapak Ibu fokus pada pengumpulan tugas. Nanti juga ada link-nya lagi untuk mengupload tugasnya. Baik, Bapak-Ibu, kami akhiri kegiatan ini, kegiatan webinar kita yang pertama. Adakah closing statement? Sudah ya, Bapak-Ibu ya? Oke, baik. Baik, Bapak-Ibu, jangan lupa untuk daftar hadirnya. Diisi sudah ada di
chat Zoom, dan saya beserta tim penggerak komunitas Bergema Kemendikbudristek 2023 undur diri. Bertemu lagi di hari kedua besok, jangan lupa di jam yang sama, karena kita akan mengikuti lagi kegiatan-kegiatan atau bersama narasumber-narasumber kita yang keren-keren juga besok ya, jangan lupa. Baik Bapak Ibu, terima kasih dari kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu narasumber semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu pemateri. Terima kasih. Terima kasih. Izin Bapak. Yang disiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran.